Pengen tahu kan lokasi syuting Bumi Manusia? Nah, stay tune terus di channel ini. Masih hangat di bioskop-bioskop yang sedang tayang film Bumi Manusia. Nah, di situ diceritakan tentang, tonton aja ya, aku nggak mau spoiler. Nah, di sini nih, kalau kalian penasaran di mana lokasi syutingnya, aku kasih foto-fotonya. Sebelumnya aku minta maaf nggak sempet ambil video banyak. Nah, sekarang tapi foto-fotonya udah Instagramable banget dan recommended banget buat kalian yang pengen kembali ke masa-masa lampau dan suasana-suasana yang kental banget serta semacam Hollywood mini lah. Hollywood ya. Pokoknya keren banget dah di sini. Ini lokasinya ada di studio Hanung Bramantio Gamplong. Itu lumayan masuk ke dalam sih, tapi nanti aku kasih linknya di bawah ini. Jadi jangan lupa didatengin dan kalian bisa foto sepuasnya di tempat ini. Tempat ini sebenarnya adalah studio mini milik yang dibikin oleh Hanung. Entah ini mungkin proyek dari mana, aku belum sempat tanya-tanya petugasnya. Tapi di sini kita bisa melihat miniatur berbagai macam bangunan-bangunan kuno yang mungkin dulu sempat ada dan anak cucu kita atau generasi-generasi milenial belum sempat melihatnya. Nah, di sini ada. Tapi teman-teman perlu diperhatikan ya kalau kesini itu, karena ini adalah miniatur, jadi kalian jangan memukul-mukul atau bahkan merusak barang-barang di sini. Jadi ini tidak sekokoh yang kalian bayangkan. Ini miniatur mini ya, jadi mirip-mirip saja. Cuman di sini tidak terlalu kokoh. Jadi jangan sampai kalian meninju-ninju atau menendang-nendang atau bahkan naik-naik ke atas, karena ini mungkin agak berbahaya. Tapi untuk spot-spot foto ini lumayan bagus dan bisa lah recommended untuk Instagram kalian untuk memenuhi koleksi. Dan yang terpenting lagi, kalian bisa ngerasa kayak menjadi analis atau mingke dah di situ. Oh ya, di sini juga ada beberapa spot yang dilarang pengunjung umum untuk masuk. Spot itu ya, misalkan spot-spot yang ada tulisannya pengunjung umum dilarang masuk. Begitu. Ada juga yang jual snack-snack di dalam, tapi jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Nah, seperti ini nih. Tuh. Ada spot unik di sini, yaitu lokasi kumuh. Nah, begini nih situasinya. Aduh, tapi ini kayak bener-bener di lokasi kumuh itu dan aduh, amazing banget. Kalian harus datang ya, jangan lupa. Jadi barang-barangnya itu benar-benar barang-barang yang sudah ya kalian lihat ini di video seperti itu, dan juga ada semacam sungai keruh gitu ditambah dengan lokasi yang tembelan sana sini. Tapi ini serius keren banget deh kalau menurut aku. Nah, sudah lihat kan videoku kali ini? Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Terima kasih sudah stay tune terus di channel Vita Agustina.